Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all. So just stay tuned for the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di kompleks Muhammadiyah, lagi pekerjaan ya. Ini di pekerjaan jalannya menjadi. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Kalian hari ini ada pembagian lapor anak SD Muhammadiyah. Ya, sekolah SD Muhammadiyah lagi bagi lapor. Bang. Ngapain ini, Bang? Ini pengadu secara tradisional ya, Bang ya? Ini kalau bahasa kita adalah ngadu secara manual gitu, tanpa mesin ya kan. Biasa kan pakai molen biar lebih cepat emangnya. Biasanya. Sekalian olahraga ya, olahraga pinggang, tangan ya. Kira berapa meter ini jaraknya? Itu nggak pakai sepatu kayak gitu nggak apa-apa tuh, kakinya kena semen gitu. Apa pak, udah biasa kan, udah biasa ya. Yang belum biasa mungkin masih ragu-ragu juga kan. Yang penting halal ya. Oke guys, kita lihat ya, abang-abang ini lagi bekerja ngangkat semennya, tambah lagi semennya, sekali aduk. Ini rata-rata berasal dari mana nih abang-abang nih? Ya, ini jalannya guys ya yang mau dibuat. Panjangnya 95 meter, hampir 100 lah kita bilang guys ya. Ketebalan dengan 20. Jawa Barat di mananya? Kemandaran. Kemandaran guys, ini abang kita ini dari Jawa Barat, Pangandaran. Ah, buat saudara-saudara yang di Pangandaran yang jauh, salam dari Bang apa nih untuk keluarganya? Bang Ari. Ah, Bang Aris. Salam untuk Bu Susi ya. Iyalah, salam jangan tanggung-tanggung. Iya betul. Hari kegiatannya kita nge-vlog ya, kegiatan di lingkungan M Muhammadiyah, sekolah-sekolahnya, kemudian nanti kita baru ke pantai melihat situasi-situasi yang ada di Kabupaten Semenanjung. Oke guys, tetap stay, jangan lupa like, comment, subscribe di bawahnya, check it out. Ah mantap. There's some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see